ke di tapak tangan. Pertama, kita perlu lipatkan kain anda sedikit. Kedua, letakkan tangan mangsa di tengah kain anduk. Ketiga, bawa hujung kain anduk ke pergelangan tangan mangsa. Lipatkan kedua belah lebih kain anduk. Kita akan mengakhiri dengan ikatan buku sila. Akhir sekali, kita perlu kemaskan kain anduk. Kita telah pun selesai untuk balut muka tapak tangan mangsa. Sekian, terima kasih.